Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar apa semua? Ada lagi video hari ni. Hari ni aku nak tunjuk ke hangpa macam mana aku nak bela pagar. Tu kata orang Temeloh. Macam mana aku nak perbaik pagar? Pagar aku ni hari tu buat elok dah. Tiba-tiba aku tengok ada babi masuk, ada anjing masuk dalam kebun aku. Kok mana dia masuk? Jom kita pergi check tengok jom. Sambil-sambil cek lagi, aku nak terang kat hampa sikit. Nak berkongsi dengan hampa macam mana aku buat pagar hari tu. Mungkin hampa pun nak tahu berapa kos habis, macam mana aku buat, tak mana pergi beli barang. Sagi kita ceritalah. Ni, nak tengah berjalan saat ni tu. Baik, aku mulakan video ni dengan pagar yang kembar dengan Dr. Ehsan. Ingat lagi dah Dr. Ehsan? Apa tengoklah video aku yang sebelum ni ada Dr. Ehsan. Okey, ni tiang yang tinggi ni. Tiang yang tinggi ni aku beli 8 kaki. Tiang 4x4x8 kaki. Tu, bawah tu aku korek lebih kurang 2 kaki setengah macam tu. Supaya dia kukuh sebab dia duduk di penjuru. Okey, jelas? Alright. Okey, tiang yang kecil-kecil ni pula. Tiang yang kecil-kecil ni tiang 3x3x6. Harga dia RM9 dibeli di hardware. Berapa jarak antara tiang pagar ni? Asalnya aku nak buat lebih kurang dalam 3 meter ataupun lebih kurang 9 kaki macam tu. Tapi aku pikir-pikir balik, lebih baik aku pergi tanya tuan-tuan kebun yang ada aku dekat ni lah. Masa tu aku pun tak rupa nak kenal mereka. Kita ni bermanis mulut lah nak pergi tanya, minta pendapat mereka. Mereka sebagai orang tua-tua ni, suka sangat kalau kita anak-anak muda ni pergi tanya mereka, pendapat mereka. Dia kata jarak antara ni cikgu buat 2 meter je, jangan lebih. Sebab di kawasan ni banyak lembu. Kalau lebih, dia kekuatan untuk nak menampung geselan lembu tu kurang. Tak tahulah macam mana, tapi aku fahamlah apa yang dia cakap. Kawan-kawan, alang-alang aku dah ada di belakang ni. Aku nak check lah apa yang ada di belakang ni. Ada lubang ke, tak mana tak kena sangkut tetanggai. Hari ni aku nak check satu baris yang di belakang ni saja. Sambil-sambil tu aku bolehlah cerita dengan hampa. Okey, ni kawat pagar ni. Kawat pagar ni aku dah cari dalam Shopee. Merata-rata memang ada tapi mahal. Kalau di hardware, lagi-lagilah dia tekan. Mungkin hardware tempat hampa harga macam lain, tapi hardware di tempat aku ni harga memang melampung sikit lah. Ni kawat duri. Di kampung aku memang panggil kawat duri. Aku pun panggil kawat duri lah. Aku tak tahulah di Pahang ni tempat hampa panggil apa. Satu gulung aku beli 100 meter RM29.9. Kebetulan ada pasar raya Koboi di sini, jadi aku pun pergi beli di situ. Aku memerlukan lebih kurang 16 gulung untuk nak habiskan satu ekar ni. Darab sendirilah RM30, darab dengan 16 gulung. Selain daripada tu, kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak, nampak dah tu yang warna hitam tu? Mas aku tunjuk, mas. Ni net hitam. Aku pi beli di Koboi tu juga. Di sana harga dia lebih kurang RM89.9. RM90 lah lebih kurang. Besar mana? Besar dia 6 meter x 24 meter. Jadi dia besar dan lebar. Hak ni saja kita boleh gunting lah. Gunting untuk buah semua. Untuk satu ekar semua ni, aku memerlukan 4 gulung. Dia ada banyak jenis. Ada yang 40% cahaya matahari, ada yang 60% cahaya matahari. Harga lebih kurang sama. Tapi mungkin lebar dia ataupun panjang dia, dia bagi kurang sikit lah. Kalau yang cahaya tu, yang 60% tu dia mahal sikit lah. So apa lagi yang aku nak cerita kat hampa? Inilah antara yang aku buat dululah. Ini cerita ni cerita 5-6 bulan dululah masa aku mula-mula pugar tanah ni. Jadi, aku dah cerita satu-satu kan? Tak payah ulang. Hampa tengok balik. Jadi, inilah keperluan yang hampa perlu buat kalau hampa nak buat pagar. Pagar ni banyak jenis. Tentu hampa tertanya-tanya aku pasal apa aku buat pagar jenis macam ni. Aku terus terang je lah. Ini antara pagar yang menggunakan kos yang rendah. Kalau pagar-pagar lain tu, mahal cun, abang hampa.
Jadi hak ni dah aku mampu, aku buat yang ni. Nanti kalau ada duit lain kita upgrade lah sikit, tak ada masalah. Benda kita buat sendiri, pelan-pelan kayu. Net hitam, net hitam ni tak payahlah kambuh sampai ke atas. Bubuh 5-6 kaki buat apa? Bubuh 4 kaki sudah. Apa fungsi net hitam? Mai aku nak abang gambar. Ada beberapa fungsi net hitam. Yang pertama, memanglah nak halang daripada babi binatang masuk dalam kawasan kebun kita. Tapi yang paling penting, kita nak habak dekat lembu, nak habak dekat kerbau bahawa inilah kawasan kita. Aku pernah dulu masa aku lepas bubuh apa khawat duri, tapi net hitam aku tak buh lagi. Ya Allah, kesiannya kat lembu. Lembu mata tak nampak rupanya. Dia main belah, serai, habis luka dia punya badan dia, kesian kat dia. Jadi bila ada net hitam macam ni, lembu nampak, oh ni ada pagar, ni ada pagar, okey kita guna kot lain. Nah, macam tu lah lebih kurang maksud yang aku nak sampaikan pada hampa. Yolah, suka-suka juga aku dah buat kerja ni. Jom. Untuk 50 meter yang bersempadan dengan tanah sebelah ni, jom kita pergi check. Hampa nampak tak tu? Ada kembung-kembung. Net hitam yang kembung-kembung. Net hitam yang kembung-kembung ni menunjukkan kita tak ikat lagi. Sagi kita kena ambil tali ke apakah, kita ikat bagi dia lekat. Oh, di sini, di sini. Nampak tak tu? Patut babi masuk, patut anjing masuk dalam kebun aku. Rupanya ada relah tang ni. Sekejap lagi kita kena perbaik . Kita lajak sikit lagi. Untuk di kawasan ni aku kurang bajet je. Oi, dah tinggal 2 kaki dari 3 kaki. Dah tinggal 2 kaki, rendah sikit. Tapi dia mantap lagi. Sampai ke ujung sana, sana tengok. Ada lagi satu tang ni. Tang ni ada lagi satu lagi, kita perbaik elok. Sampailah ke ujung sini. Okey, jom kita balik. Kita nak perbaik hak ni dulu. Jom. Yang pertama aku nak ikat dulu net hitam tu dekat kawat duri supaya dia tak bawa dia angin lah, orang kata. Ni benda ni cable tie kan. Aku beli di kedai RM2. Biasa kedai RM2. Dekat dengan rumah aku, aku pergi beli tang tu murah sikit. Okey, dia ada banyak jenis. Yang ni hak jenis besar ni. Hak ni hak jenis kecil. Aku rasa kita guna hak kecil jadi ya. Noh. Jom. Baik, kita mula dengan bahagian hak atas ni dulu. Okey, yang bahagian atas tu aku dah boh siap dah macam ni lah. Macam ni. Lepas ni kita nak tengok hak bahagian bawah tu pula. Okey, bahagian bawah dia ada benda lain pula kita nak boh. Ni aku nak tunjuk kat hampa juga ni. Di bahagian bawah net hitam tu kita bubuh benda ni. Apa nama tau? Aku beli di Shopee kan ni, dari China juga. Jadi kita ketuk macam ni lah, tak payah aku tunjuk cara ketuk kan. Jadi begitulah. Bubuh sini. Bubuh macam tu. Ketuk masuk dalam dengan mertun. Sagi dalam perjalanan balik sagi, aku berhenti kat pagar-pagar orang. Aku tunjukkan apa, ada lagi beberapa jenis pagar selain daripada pagar hak jenis aku buat ni. Oh, pagar depa cun-cun, depa modal tinggi bang. Sambil-sambil aku balik ni, aku singgah lah mana kebun-kebun yang ada pagar ni. Yang depan ni aku zoom sikit. Dia buat pagar jenis ni. Pagar nama dia grip lock. Aku tak tahulah macam mana ni pagar fashion baru ni. Kalau mai sebelah sini pula, dia ni buat jenis apa, pagar karan. Guna turis pagar kayu tapi dia buh karan. Jom kita pergi tengok depan sana lagi. Kok ada yang lain pula. Oh, yang ni dia tanam pisang dengan labu kot. Ni dia guna pagar karan lah. Guna elektrik. Ui, kena ni aku tak tahu lah. Yang ni pula, ini. Oh, ini kubur mah, kubur. Yang ni pagar dia sama macam aku, cuma beza dia guna turis pagar kayu. Aku guna simen. Kalau hak sebelah sini pun sama juga, tapi dia tambah di atas itu pagar karan. Itulah yang boleh tunjuk hampa. Nasib baik aku ada pondok ni, pondok kebun abah. Jadi aku rehat kat pondok kebun abah ni dululah. Lepas ni, lebat.
aku sungguh ni. Doa-doakanlah aku semoga selamat di sini. Takut juga ni duduk di pondok-pondok ni. Ya Rabbi ya Karim. Apa boleh nampak dah hujan lebat macam mana. Nu, aku main dengan motor ni. Aduh, ya Allah, tak apalah aku redah hujan hari ni. Cukup dulu video untuk kali ni. Aku rasa tak ada apa-apa pun, cuma nak sembang santai dengan hampa saja. Lupa aku nak abang, video aku ni sebenarnya adalah rentetan kronologi daripada aku mula-mula pegang kebun aku dulu sampailah ke hari ni. Jadi ni ceritalah, kalau hampa ikut dari mula, hampa tahulah kepala ekor. Tapi kalau hampa tak ikut dari mula, hampa terus je tengok video ni, mesti hampa kata, eh, dia ni duk cerita-cerita apa macam ni, tak tahu apa lekor pun. Dah. Ini adalah video rentetan, macam video kronologi lah. Aku berhenti tekan ni dulu. Moga-moga apa yang aku tunjukkan pada hampa ni dapat memberi satu semangat baru, memberi idea yang baru kepada hampa, dan memberi satu kekuatan yang baru untuk aku teruskan apa yang aku lakukan selama ni. Salam jumpa lagi dari aku di kebun ni. Terima kasih banyak-banyak. My support channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.